Pada tipe-tipe satu bulan yang lalu gue nanya ke kalian, seperti apa aja ya respons orang dikritik itu? Apakah ya apakah sesuai yang kalian komen di bawah sebulan yang lalu? Look, I'm sorry, okay. Ini juga masih ada rendering video lain. 50 menit untuk render satu video. Tapi ya gue nggak ngedit video juga sih kemarin. Gue ngapain ya kemarin? Oh iya, malas-malasan. Jadi khusus untuk film Avengers Endgame, gue berikan rating 6 dari 10. Hei, nonton Freakdance Universe 2 bang! Boleh, baru boleh kritik Freakdance Universe! Gue gak suka sama lo. Bro, mau kritik singkong gak? Kritik! Gue gak suka sama acting lo. Is there like a personal attack or something? Gue gak suka sama orang-orang yang kayak gini tuh batu ya. Gue gak suka sama konten lu. Nah. I'm always right. Serah anda. Kalau seseorang itu bikin sesuatu atau mengungkapkan pendapat secara serius ya, terus tiba-tiba dikritik, kritik itu benar gitu. Terus yang membuat pernyataan ini malah bilang gue gak suka sama candaan lu. Maaf bang, ini kan cuma sarkas. Gak paham dark jokes ya. Open-minded. Gue gak suka lu sotoy. Boku no Hero Academia sebenarnya gak 10 dari 10 banget sih ya. Ada kekurangannya, walaupun sedikit ya. Emang lu bisa bikin karya kayak dia? Kritik kayak... This is the best way to end Perang Dunia Kedua. Oh shit, here we go again. Salah satu cara yang terbaik untuk counter dari sebuah kritik adalah ya, mengiyakan. Jadi ya intinya gitu aja, gue gak suka. Oh. Ya, ini adalah reaksi yang sangat umum dan sangat low blow dan sangat sampah ya. Gue gak suka dengan apa yang lu buat. Emang bisa? Temen gue bilang video yang gue upload lagi dikritik sama YouTuber. Tahu-tahu pas gue buka. Drop it. Salah satu alasan yang lain, bawa-bawa negara asal. I mean, ini jarang lihat ya kalau di luar negeri. Sorry, I'm from America, so I'm an asshole. Asal uwah nih gitu mah. Sorry, saya orang Indonesia, saya tidak bisa bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu adalah bahasa yang internasional. Tidak menghargai bahasa Indonesia. Paling di rumah mah ngomong jeng orang tua atau jeng keluarga mah pakai bahasa Indonesia kene. Nah, masalah namun orang ngomong bahasa Inggris di luar, jeng konten YouTube. Hah? Jengkotan Instagram? Lain sesuatu Inggris, emang bisa bahasa Inggris? Ya, naon, ya bahasa naon. Bahasa Sunda, emang pake bahasa daerah. Hah? Orang di imah, pake bahasa Indonesia. Alasan nu kitu tah nu... Bada gong, tu bisa bahasa Inggris mah, tu kudu iri, belajar. Lain nang ngomel, tu bisa bahasa Inggris nyalahkan orang siapa. Bodoh. I mean, Avengers lebih baik dari Boku no Hero. Sikas! Jadi ini ada yang komen di... Tapi pakai profile picture anime, jadi... Opini anda tidak berlaku. Gue gak suka sama sikap lo. Alah, baperan lo. Ya. Video mana itu lucunya di mana coba? Hah? Maksa lucu, pakai sound effect, gak jelas. Itu Gojek udah nyampe itu. Ya, saya pergi. Terima kasih kepada netizen Budiman yang telah berkomentar di comment section. Dan untuk tipe-tipe berikutnya, gue penasaran ya. Tipe-tipe orang yang denial itu, tahu gak sih denial itu yang gak mau ngalah, yang gak mau mengakui kesalahannya. Biasanya ngomong apa aja, ngelakuin apa aja, ngelesnya apa aja, pokoknya ngapain aja lah ya kalau dia gak mau ngaku salah. So, ini beda banget ya dengan respons dikritik. Ini adalah tipe-tipe yang bener-bener denial. Yeah, so komen aja di bawah langsung and I'll see you next month. Semoga gak bulan depan ya. Terus editan clean sound gue makin banyak. Tapi gue bisa sebenarnya. Gue bisa. Ayo. 2020 rumah ya. No. Stay clean and sound.